Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu lagi kita di episod kali ini bersama saya, Sofia Adrina. Dan saya, Fadina binti Johari. Melaporkan untuk IZED TV. Baiklah, pada hari ini, Ahad 20 Januari 2019, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Intan Zara sedang melangsungkan satu program yang cukup menarik. Namun, apakah program tersebut? Haalah, saya lihat keadaan ketika ini begitu meriah sekali. Apa agak-agaknya program menarik yang sedang berlangsung ketika ini? Untuk pengetahuan semua, pada hari ini Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Intan Zara sangat bertuah kerana kita dikunjungi dengan kunjungan penyanyi terkenal iaitu Wani Hasrita yang merupakan ikon Malaysia dan juga duta kepada produk Himalaya Healthcare Malaysia. Untuk pengetahuan semua, Himalaya Healthcare Malaysia telah mengadakan kempen Katakan Tidak Kepada Buli yang telah dilancarkan pada tahun 2018. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan perjalanan majlis yang sedang berlangsung di Dewan Ismail Manap ini bersama Wani Hasrita. Untuk introduction, macam tadi kita dah dengar kan, apa itu buli dan senang tanya baliklah, apa beza buli biasa dan buli cyber? Cyber adalah internet atas talian. Betul tak tu? Cyber lebih kepada online. Kita berikan komen pada seseorang ataupun kita kecam dia daripada internet lah, cerita dia. Dan buli biasa adalah lebih kepada fizikal. Tetapi rasa dia tu sama je. Beza dia, buli biasa kita nampak lah lebam sini, lebam sana, lebam kat hati awak tu. Tapi kalau buli cyber, lebam kat hati. Dia lebih macam sedihnya merusuk-rusuk gitu. Dan yang paling sedihnya kita tak nampak lebam tu sebab kita rasa kat dalam. So orang tak tahu yang kita tengah down, kita tengah rasa sedih. Kita nak ajukan beberapa soalan kepada Kak Wani. Soalan yang pertama, sebagai seorang selebriti terkenal, Kak Wani sendiri pernah mengalami di mana Kak Wani menjadi mangsa kepada kejadian cyber bullying. Jadi bagaimana Kak Wani berhadapan dengan situasi tersebut untuk memastikan Kak Wani kekal bersemangat untuk meneruskan ujian tadi? Okay. Sebagai manusia biasa, memang ada masa-masa itu yang kita akan down, akan sedih. Tapi kita dibenarkan untuk berbuat demikian, kita dibenarkan untuk sedih seperti orang manusia biasa. Tetapi hanya dalam jangka masa yang singkat. Apa yang selalu Kak Wani buat adalah Kak Wani ambil masa sekejap untuk berehat dari media sosial. Dan yang paling penting tu kita tak nak negatif comments dekat kita punya wang. Apa yang Kak Wani buat adalah dia punya blog. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tak ada pun, tak ramai pun yang memberikan komen-komen yang nasty komen begitu. Tapi bila ada seorang, bila seorang timbul seorang komen, orang akan berbalas. Jadi kita tak nak benda tu, kita tak nak negativity dalam kita punya tempat, kita punya ruang. Jadi yang Kak Wani selalu buat adalah delete and block. Dan yang paling penting tu kita kena ada support. Sebagai seorang selebriti popular dan sedang dekat naik, bagaimana Kak Wani membahagikan masa antara tugasan seharian dengan memberikan komitmen yang penuh terhadap kerjaya? Sebenarnya, saya nak cakap dalam diri dah masuk dalam industri, itulah kehidupan. Jadi untuk membezakan tu tak ada masalah. Kalau buat kerja, kita kerja lah. Kalau tak kerja, kita baru boleh macam having fun dengan family. Macam Kak Wani sendiri, alhamdulillah jadual sangat padat. Dan masa-masa yang terluang tu kita tak buang masa dengan keluar, jumpa kawan. Dia masa-masa ni, tapi Kak Wani macam lebih suka lepak. Kak Wani lagi suka
spend time dengan ibu, spend time masa dengan family, jalan-jalan dengan ibu. Tapi ada juga kadang-kadang luar bersama kawan, tapi sangat-sangat jarang. Kawan tu tak ramai. Yang paling penting tu biar kita kecilkan circle di dalam circle tu. Kawan ni lebih kecilkan circle kawan ni. Sebab apa? Sebab kita tak boleh percaya sangat orang-orang di luar sana. Sebab kita tak tahu dalam hati dia orang ada yang disimpan perasaan yang mungkin tak best untuk couple kan. Sebab yang paling selamat tu adalah kecilkan circle, bergaul dengan orang-orang yang kita kenal. Tetapi kan jadi kita kena juga kita kena juga tampilkan diri kita sebagai seorang manusia yang bagus. Sebab orang nak tengok orang ni sebab itu orang nak tengok kita. So kita kena tampilkan yang bagus, kita kena tampilkan dengan orang tidak. Tapi pada masa yang sama kita kawan ni lebih selesa keluar ataupun berhubungan dengan yang rapat. Kita cakap senang tapi yang mengalami itu susah. Lagi-lagi pada yang boleh fizikal macam contoh, kalau macam dia boleh di sekolah, orang sampai tak datang sekolah sebab kita kerja. Sebab dia takut, alhamdulillah sekolah ni semua tak berada ke. Sebab dia cikgu cakap, aku boleh kat mana cakap, kita kena berani. Sebab tapi biarlah kita tahu okay, bagi yang kita buat ni adalah betul. Dan nasihat-nasihat orang yang datang tu kita kena dengar kembali. Dan kita kena tunggu semangat dalam diri kita kerana berani untuk bercakap. Kalau kena lagi, kita kena undang-undang. Kalau dah sampai tahap yang teruk, Kak Wani rasa kita kena fight. Kena laporkan, kena kembali untuk berhentikan masalah ini. Sebab selagi kalau kita tak bertindak, selagi itulah, kena saja. Sebab kita kena start daripada mana-mana pun yang penting start. Tadi kita sudah pun berpeluang mendengar sendiri pengalaman yang diceritakan oleh penyanyi Wani Hasita berkenaan beliau menjadi mangsa kepada gejala cyberbully. Kita juga berpeluang untuk mendengar nyanyian beliau secara langsung dan dapat juga bergambar bersama beliau. Menyanyi sudah, bergambar sudah, menemubualnya pun sudah. Maka dengan itu berakhirlah majlis kita pada hari ini. Sekian kami melaporkan untuk IZTV.